bagi kalian yang tertarik untuk membeli mobil Suzuki, kalian bisa langsung saja datang ke dealer Suzuki yang ada di Karawaci, atau bisa langsung menghubungi saya, Ahmad Reza oleh Ramdhani. Sebelumnya kita akan bertanya-tanya dulu mengenai apa saja yang ada di dealer Suzuki. Boleh. Om, saya manggil Om aja ya. Iya, boleh. Om, sebelumnya saya ingin mengucapkan makasih karena telah mengizinkan saya untuk mereview mobil yang ada di dealer Suzuki Karawaci. Saya mau nanya, dari semua mobil Suzuki yang ada di dealer ini, best sellernya mobil apa itu? Kita best sellernya sih selama ini ya, sampai saat ini 2 tahun kebelakang sih R3 sih. R3 dengan SL7 ya hampir sama lah ininya, penjualannya. Cuma lebih best sellernya R3. Terutama dengan fitur barunya dia, kan ada yang smart hybrid. Jadi itu lumayan menambah animo masyarakat sih gitu. Baik, untuk saat ini kan sudah menjelang akhir tahun. Betul. Ada nggak promo besar-besaran dari dealer Suzuki ini? Kalau promo sih banyak ya sebenarnya ya. Oke. Terutama apalagi mendekati akhir tahun, kita banyak promo DP-DP murah, kayak gitu-gitu, diskon besar-besaran, nah itu ada. Jadi kalau untuk R3 itu diskonnya sekarang, TDP-nya bisa di 6 juta. Oke. 6 jutaan itu bisa sampai, ya angsuran di 5 jutaan lah. Jadi belum ada SL7 juga sama, itu sekitar di 8 jutaan. Dan ini untuk produk terbaru kita, Baleno. Oke. Baleno juga sama, tapi dia karena masih build up, jadi belum bisa dia TDP rendah. Gitu. Jadi masih bisa DP di 20 jutaan lah yang amannya. Gitu. Jadi ya kalau ini kita main-main aja ke sini, nanti boleh saya jelasin semua. Oke, jadi kalian kalau masih ingin mengetahui apa saja informasi-informasi mengenai Suzuki atau mungkin test drive ya? Boleh. Boleh mampir ke dealer Suzuki yang ada di Karawaci. Nama boleh. Dealernya apa? Nama dealernya Suzuki Indomobil Multitrada Karawaci. Oke, nanti saya izin cantum Instagram. Boleh ya? Boleh. Jadi kalau misalkan mau test drive, mau datang ke sini atau mau saya jemput ke rumah juga bisa. Oh, bisa? Bisa. Oke. Jadi tergantung request aja. Oke, saya mau nanya untuk unit ready. Apakah unit yang ada di dealer Karawaci ini semuanya ready stock atau ada yang inden? Ada beberapa yang inden karena seperti Espresso, Baleno itu kan build up dari India. Jadi itu masih inden, tapi cuma nggak lama sih, mungkin sekitar 1 bulan atau maksimal 2 bulan. Kalau selebihnya sih semuanya ready stock. Tapi hati-hati, karena ini mendekati dengan akhir tahun, biasanya unit kan rame nih kita nih yang beli, cepet habis gitu. Maksudnya dari sekarang kalau mau gitu. Untuk Suzuki Jimny juga ready stock? Atau Jimny ini ada beberapa yang ready stock. Jadi itu by request sih. By request? Ya. Karena kan warnanya juga, kebanyakan orang yang sudah beli Jimny itu udah by request warna segala macam gitu. Jadi paling indennya hanya inden warna. Iya, ya gitu. Oke, terima kasih banyak atas informasinya. Sebelumnya ini video akan saya upload ke konten saya, diperbolehkan? Boleh, silakan. Dan Instagram akan saya cantumkan? Boleh, silakan. Okay. Terima kasih banyak Om, sehat selalu. Sama-sama. Selamat datang di Jaya Auto. Pada hari ini kita akan membahas mobil yang banyak dihujat, namun menurut saya mobil ini banyak keunggulannya, yaitu Suzuki Espresso. Bagi kalian yang penasaran untuk mengenai detail dari mobil ini, ikuti video ini. Dan saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Indomobil Multitrada yang telah mengizinkan saya mereview mobil Suzuki Espresso pada hari ini.
sebelumnya mari kita berkenalan dengan kunci dari Suzuki Espresso. Kunci Suzuki Espresso seperti ini, di mana dia ada logo atau emblem dari Suzuki dan hanya terdapat dua tombol, yaitu tombol unlock dan tombol lock. Seperti itu saja. Seperti ini tampilan dari Suzuki Espresso. Kita mulai dari bagian lampu. Lampu Suzuki Espresso dia masih menggunakan lampu bohlam dan lampu seinnya juga masih menggunakan lampu bohlam. Kita geser ke bagian grill. Grillnya ini dia seperti model Suzuki Jimny yang model sebelumnya. Dan saya pesukannya di bagian Espresso ini yaitu di bumpernya, yaitu di memberikan kesan sebagai mobil crossover. Untuk bagian fog lamp dia tidak diberikan karena lagi-lagi ini mobil city car. Seperti ini bagian samping dari Suzuki Espresso, di mana dia spionnya belum auto retract. Cuman saya suka karena lebih simpel, dan kalau auto retract itu jika peralatannya kurang tepat maka bisa merusak gear. Jadi sebenarnya saya suka dengan bagian spion dari Suzuki Espresso. Kemudian ada lampu sein. Lagi-lagi ini karena di kaca spion belum ada lampu sein, jadi ditaruh di bagian bodi seperti ini. Kita lihat bagian sisi pintu, di mana untuk membukanya dia masih menggunakan model cepol seperti ini, dan ada bagian kunci untuk membuka mobil secara manual. Di bagian bawahnya ini dia lagi-lagi diberikan kesan seperti crossover, walaupun ini pada dasarnya mobil city car. Jadi menambah kesan seperti city car tapi bisa dibawa ke segala medan. Kita sekarang lanjut untuk mobil Suzuki Espresso, tampilan belakangnya seperti ini. Dia sudah bagian atasnya sudah diberikan spoiler. Kemudian untuk di kacanya sudah diberikan rear defogger. Untuk bagian lampunya seperti ini, di mana ada lampu untuk lampu senja dan lampu rem, lampu sein. Nah, uniknya lampu untuk mundur hanya diberikan satu, tapi di sebelah kiri tidak diberikan lampu rem. Mungkin ini aslinya untuk lampu rear fog lamp kali ya. Kita bagian turun ke bagian bawah, ada emblem Suzuki dan ada tulisan emblem Espresso. Untuk di bagian bawahnya sudah dikasih lampu untuk belakang, memudahkan pengendara jika dalam kondisi gelap. Dan sudah diberikan sensor parking. Ini untuk memudahkan bagi yang baru pertama kali belajar membawa mobil. Membuka pintu seperti ini. Beginilah tampilan interior dari Suzuki Espresso. Di mana untuk tombol power window tidak di door trim pada pintu, melainkan dia ada di bagian tengah. Tombol kecil ini fungsinya untuk mengatur kaca spion. Jadi dia tidak menggunakan tombol. Dan kita untuk di bagian bawahnya sudah dilengkapi speaker. Lanjut untuk bagian belakangnya. Seperti ini tampilan interior bagian belakang Suzuki Espresso. Untuk buka kacanya dia masih menggunakan engkol seperti ini. Dan untuk speaker di bagian belakang tidak diberikan speaker. Jadi speaker hanya ada di bagian depan saja.